calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespon pertemuan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dan Presiden Joko Widodo di Istana Negara minggu lalu. Anies menyebut pertemuan itu biasa, hanya merupakan tontonan yang bisa menjadi konsumsi publik. Menurut dirinya, kalau pertemuan itu kedengaran oleh media 2-3 hari sesudahnya, nah itu baru serius katanya. Tapi kalau belum kejadian sudah ramai, itu berarti tontonan aja, kata Anies di Yusuf Building Law Firm Tegal Parang, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024 lalu. Anies menegaskan, partai pengusung Amin solid. Sampai sekarang, ia menyebut konsolidasi dirinya dengan partai pengusung masih terus berjalan meski tak terlihat oleh media. Tanggapannya Pak Surya Paloh bertemu Pak Jokowi? Begini, saya ingin sampaikan bahwa kita semua ini solid, tidak ada yang berubah. Ya, Anies Muhaimin jalan terus bersama. Kita ini bekerja intensif tiap hari terus. Memang tidak selamanya muncul di media. Karena memang bukan hari kampanye. Kalau hari kampanye memang kita ada kegiatan-kegiatan kampanye terbuka. Tapi pertemuan-pertemuan jalan terus. Lalu partai koalisi solid sesolid-solidnya. Jadi jangan khawatir. Kita jalan terus bersama. Berarti pertemuan maka itu belum dikomunikasikan kepada koalisi. Gini, kalau pertemuan-pertemuan itu terjadi biasa aja. Menurut saya gini, kalau pertemuan itu kedengaran media 2-3 hari sesudahnya, nah itu baru serius tuh. Pak Anies, tapi kalau belum kejadian sudah rame, nah itu berarti tontonan aja itu. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan untuk Puja TV Aceh.